Halo Sobat Cuan, kembali lagi di YouTube channel StockNow.id. Jika Sobat Cuan sering melihat channel YouTube kita sering sekali nih membahas mengenai saham IPO. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai saham IPO yang akan listing di bulan Juli tahun 2024. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya, yaitu Kupas Tuntas IPO SPRE. Pembahasan yang pertama kali yang akan kita bahas adalah mengenai profil perusahaan emiten SPRE. PT Soraya Berjaya Indonesia TBK atau kode emiten ini SPRE didirikan di Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Awal usaha dimulainya dengan usaha jahit skala rumahan dengan kios berukuran 4x4 meter persegi. Pada tahun 2015, SBI bertransformasi menjadi sebuah usaha yang berbadan hukum yaitu PT dan terus berkembang dengan mendirikan pabrik baru di Padang dan Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Guna memenuhi permintaan pasar, mengikuti strategi perusahaan untuk terus berkembang, melalui kerjasama dengan mitra baru atau bisnis to bisnis dan perluasan jalur distribusi di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 2019, SBI mengembangkan bisnis dengan melengkapi produk yang ada sebagai penyedia solusi produk-produk kamar tidur seperti guling, bantal, selimut, dan lainnya. Oke Sobat Cuan, pembahasan selanjutnya adalah mengenai informasi initial public offering emiten SPRE. Emiten SPRE ini akan menawarkan sebanyak-banyaknya 240 juta saham atau sebanyak-banyaknya adalah sekitar 30% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominalnya ini sebesar Rp25. Setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp120 sampai dengan Rp130 setiap sahamnya. Adapun dana hasil dari penawaran umum berkisar Rp31,2 miliar rupiah. Selanjutnya adalah alokasi dana IPO SPRE. Alokasi seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, maka akan digunakan seluruhnya oleh SPRE sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 83,33% akan digunakan untuk membeli persediaan kebutuhan bahan baku produksi seperti kain katun CVC, dakron atau bed cover, dakron buat bantal, busa, dan resleting. Yang kedua atau selanjutnya adalah sekitar 16,67% akan digunakan untuk pembelian mesin baru dan kendaraan operasional. Sobat Cuan, pembahasan selanjutnya yaitu adalah struktur kepemilikan saham SPRE. Adapun komposisi pemegang saham SPRE sebelum melakukan penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp25 per lembar sahamnya, untuk rincian kepemilikannya ada di gambar berikut. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dalam penawaran umum ini, struktur pemodalan dan pemegang saham akan ikut berubah nih teman-teman. Jadi berikut adalah perubahan struktur kepemilikan saham SPRE. Nah Sobat Cuan, lanjut ya, kita masuk ke jadwal penawaran umum emiten SPRE. Berikut jadwal penawaran umum perusahaan emiten SPRE akan kita tampilkan di gambar berikut. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai jadwal penawaran umum emiten SPRE. Untuk teman-teman yang belum tahu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dari emiten SPRE ini adalah MNC Sekuritas atau kode anggota bursanya ini adalah EP nih teman-teman. Nah, teman-teman perlu perhatikan baik-baik ya, karena pembahasan selanjutnya adalah laporan keuangan emiten SPRE loh. Melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten SPRE tahun 2024, total aset per tahun 2023 sebesar Rp24,8 miliar rupiah atau meningkat 53% secara year on year. Selanjutnya, total liabilitas per tahun 2023 sebesar Rp7,1 miliar rupiah atau menurun 44% secara year on year nih.
Selanjutnya adalah total ekuitas per tahun 2023 sebesar 17,7 miliar rupiah atau meningkat 426,7% secara year on year. Adapun total laba bersih emiten SPRE per tahun 2023 sebesar 2,9 miliar rupiah atau meningkat 223% secara year on year nih teman-teman. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya ini adalah kita membahas mengenai rasio keuangan dan valuasi emiten SPRE nih. Untuk teman-teman yang ingin investasi di saham SPRE, melihat rasio keuangan SPRE tahun 2023, NPM atau Net Profit Margin SPRE tahun 2023 sebesar 5,98% atau bisa dikatakan menurun 41% secara year on year. Selanjutnya adalah Return on Equity atau ROE SPRE tahun 2023 sebesar 17% nih, atau bisa dikatakan menurun 39% secara year on year. Selanjutnya adalah DER atau Debt to Equity Ratio dari SPRE tahun 2023 sebesar 40% atau bisa dikatakan menurun nih 89% secara year on year. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu valuasi dari emiten SPRE. Rata-rata per terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp120 per lembar sahamnya, maka hasil per sebesar 20,77 kali. Adapun per tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu Rp130 per lembar sahamnya, maka hasil pernya ini sebesar 22,5 kali. Masuk dari sisi PBV atau price to book value, jika kita melihat dari rata-rata PBV-nya, rata-rata PBV jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp120 per lembar sahamnya, maka hasil rata-rata PBV-nya sebesar 5,1 kali. Nah, untuk PBV tertingginya, jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu Rp130 per lembar sahamnya, maka hasil rata-rata PBV-nya sebesar 5,52 kali nih. Jadi bisa dikatakan dari rasio serta valuasi emiten SPRE ini bahwa SPRE belum memiliki kinerja cukup positif dan memiliki valuasi yang bisa dikatakan cukup tinggi juga atau mahal. Hal ini mengindikasikan bahwa emiten SPRE itu cenderung overvalue ya teman-teman. Nah, perlu digarisbawahi juga, semua hitungan rasio maupun valuasi berdasarkan dari perhitungan tim analis Tokno.id. Tentunya metode perhitungan bisa berbeda dengan tim analis lainnya. Nah, jadi emiten SPRE ini adalah emiten yang akan IPO pada bulan Juni dan akan listing di Bursa Efek Indonesia di bulan Juli tahun 2024. So, untuk sobat cuan yang ingin membeli saham SPRE di tahun 2024 ini, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Kira-kira sobat cuan akan mengoleksi saham SPRE atau wait and see? Yuk, komen di kolom komentar. Perlu diingat juga bahwa analisa pada video kali ini bersifat disclaimer on, artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.